Guys, jumpa lagi di Rekona Channel. Kali ini kita buka penyakitnya adalah di plato clap in ya, dia oblak. Tapi ini tidak perlu beli plato clap in atau plato clap out, ternyata bisa diakalin cuman diganti kelaharnya doang. Seperti gimana? Tapi saya nggak bisa masang gantinya ya. Nah, ini kelahar aslinya udah dikeluarin sama tukang bengkel sananya. Pikir rubahannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kuat lagi pemirsa. Tapi belum dites kuatnya sampai mana nanti untuk pemakaian. Mudah-mudahan awet. Besarnya juga sama. Besarnya sama ya. Ini besarannya sama. Mudah-mudahan ini dipakai awet. Ternyata saya baru tahu bisa diganti kelahar doang. Ada yang bisa. Harga gantinya sekitar 100-an. 100-an, 125-an lah. Nanti kita akan pasang gimana caranya atau hasilnya, pantengin terus di Rekona Channel.